Saran dapat mimpi 3 kali coy. Disuruh korek-korek dikatanya tak tahu apa ada apa ini ya. Ini pokoknya sudah ditumbang. Dikatanya disuruh di bawah tunggul nih tak tahu ada apa disuruh. Disuruh ada barang katanya enggak tahu. Jadi didatangkan operator nih. Kabasan di daerah Kelantan. Pengorekan tunggulnya ya, dikorek nih tunggulnya. Terus korek cabut. Penasaran orang. Cabut. Tuh ini tunggul kayu, kayaknya tunggul kayu. Kayu apa ini? Kayu. Kayu apa namanya kalau di Malaysia nih kayu. Kayu ara, Kak. Bukan kayu ara, kayu. Kayu damar hitam. Ya, korek terus. Penasaran nih, dapat mimpi 3 kali. Katanya disuruh korek di daerah lokasi ini mimpi sampai 3 kali. Gak tahu ada apanya nih. Penasaran. Bau, baunya wangi. Korek ya sampai dalam. Besar juga nih kalau diperkirakan nih kayunya nih ukurannya sekitar 30 inci nih. Ini supirnya nih orang Bengkalis nih, orang Medan nih, Amin. Orang Medan nih. Ya, dikorek keliling nih. Korek terus. Dalam juga nih koreknya nih. Korek dalam-dalam. Korek keliling nih. Apa ya dalamnya? Kok mimpi sampai 3 kali? Suruh korek tunggul ini. Pada harta karun. Gak tahu nih isi dalamnya apa ya. Sampai dikorek kayak gini. Sudah besar juga nih sebenarnya nih. Gak goyang.
Rekat bunyinya. Oh, sudah goyang, sudah goyang. Kita tengok apa di dalamnya. Oke, kita tengok dulu dalamnya. Oh, ternyata ada emas, bro. Fuh, ada emasnya, bro. Banyak-banyak emasnya. Ada emasnya, bro. Patutlah sampai mimpi 3 kali. Yo, kaya lah kita. Ambil. Banyaknya. Ambil, masukkan plastik, bro. Ada emasnya. Untungnya. Ada emasnya. Kaya lah kita, kaya. Banyak lagi nih. Coba cari lagi. Banyaknya. Kaya lah kita. Ada emasnya rupanya di sini. Mati nih. Pulang kampung kita nih, bro. Banyak. Banyak emas. Kaya. Tak habis-habis. Patut sampai mimpi-mimpi ini. Ini emas orang bunian ke apa ya? Banyak. Banyak. Tengok, sudah satu plastik. Gila. Semangat. Ini tak payah kerja lagi nih kita, bro. Pulang kampung nih. Patutlah sampai mimpi 3 kali. Sudah satu plastik. Demas.